Sementara itu, metode pembelajaran hybrid learning dirasakan sangat efektif bagi siswa dan guru pengajar. Selain mengajar dan belajar, guru dan siswa juga bisa lebih berkreasi dan berinovasi dalam memberikan pelajaran kepada para siswa. Dua sekolah di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat menerapkan pembelajaran dengan metode hybrid learning. Dua sekolah tersebut yakni SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 4 Kabupaten Sumedang. Bahkan kedua sekolah tersebut menjadi sekolah pertama yang menerapkan tatap muka berbasis daring atau hybrid learning di Indonesia. Pihak sekolah yang sudah menerapkan metode pembelajaran hybrid learning merasa metode ini sangat efektif karena selain aman dalam mengajar, siswa yang ikut pun bisa berjumlah banyak. Salah satu nilai positif dari pemberlakuan metode hybrid learning yakni para guru lebih dituntut kreatif dalam mengajar, sehingga materi yang disampaikan dapat terserap para siswa. Ya, alhamdulillah kehadiran Studio Angkasa di SMP Negeri 1 Sumedang ini sangat bermanfaat. Karena ditujukan pembangunan dari Studio Angkasa ini, yang pertama untuk pembelajaran aktif dan kreatif, kemudian untuk komunikasi bersama orang tua, alumni maupun masyarakat luas, dan yang ketiganya untuk ajang kreativitas, baik itu untuk peserta didik maupun buat pendidiknya. Nah, untuk pembelajaran khususnya, awal pembangunan memang ditujukan untuk mempermudah bagi para guru-guru dan peserta didik dalam pembelajaran di masa pandemi. Hanya saja kami berpikir pembelajaran menggunakan studio ini bukan saja terjadi di masa pandemi, tetapi harus tetap berkelanjutan hingga nanti pasca pandemi ini. Studio maksud digunakan untuk kegiatan hybrid learning, pembelajaran di SMP 4 untuk para siswa maupun guru seolah-olah bisa bertatap muka langsung menggunakan studio ini. Dan kami sudah membuatkan jadwal yang teratur sesuai setiap minggunya, sesuai mata pelajaran yang diampu oleh para siswa, sehingga mereka tidak kehilangan ruhnya dalam belajar maupun memberikan pengajaran juga untuk guru-gurunya. Jadi seolah-olah mereka bisa bertatap muka langsung. Nah, jadi ruh dari belajar, saling tanya jawabnya itu muncul dalam proses pembelajaran hybrid learning. Menurut Listiani dan Yudi Harsono, studio hybrid learning yang ada di sekolah mereka bukan hanya untuk sesi pembelajaran guru dan siswa saja, tapi akan lebih dikembangkan untuk kegiatan lainnya yang berhubungan dengan program sekolah. Diki Guntara, Bandung TV.